Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, khususnya rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life dan juga kuliah seni lukis elementer dan one kita ketemu dalam pameran ya pameran habis pameran ya. Kuliah malam ini kuliah sketsa masih dalam situasi pameran seni lukis Painting Explorer kedua Disrupsi membumi dan malam ini kebetulan kebersamaan dengan takbiran Idul Adha. Kita ketemu di dalam kuliah malam ini nanti kita akan melihat karya yang sangat menarik Salah satunya dari Mas Yan, Mas Uji, Mbak Maria, Mas Fauzi Nah yang saya pakai untuk thumbnail itu karya yang sangat menarik dari Mas Yan Mas Yan ya. atau Mas Uci. Mas Yan ya, Mas Yan ya. biasa karyanya Baik kita presensi dulu teman-teman Painting Explorer uh, yang ada di kelas malam ini yang sudah ada di uh, live chat ada Mas Adi Riyadi, Alhamdulillah dari Jakarta ya. Mas Adi, gimana ini sudah sampai Jakarta ya? Wah, Alhamdulillah Mas Adi Riyadi sudah sampai Jakarta, Alhamdulillah. Juga ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mbak Khuria Husna, ada Mbak Asmiftah, Mas Egyis, Mbak Wo, Mas Edisu, Mas Kiki, Mbak Maria Naomi, Mbak Nia Nurmawati, Mas Jan Wibowo, Mbak Anastasia Kamil, Apakah sudah sampai Indonesia? Ini Mbak Anas, Mas Aditya, Mbak Mas Reno, Mas Uji Nanti kita akan melihat karyanya, uh, Mas Dikus, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengku Budi. Ya, oke, okay. eh, uh, lihat dulu ya, teman-teman. Uh, ini, eh, uh, nah, oke, okay. ini dia karya Mas Yan. Ini, ini, uh, ini Ma Mbak Maria, ini Mas Yan ya. Mas Yan, saya uh, tugasnya di uh, apa tugas kelima ya tentang perempatan uh, perempatan jalan uh, jalan satu dua tiga ya oke ukurannya dua satu kali dua sembilan dan tugas kali ini uh, itu tugas kelima ini uh, tekniknya campuran ya teknik garis ada cipratannya, ada apa? efek-efek uh, uh, half nya gitu. Kalau kita lihat karya ini nih sungguh luar biasa ini. Masian sudah di kelas belum nih ya? Masian nih. Ya? Semoga Masian sudah di kelas ya. Ini wah uh, luar biasa ya. Coba lihat kita lihat ini. Uh, bagaimana keberanian garisnya ya? Ini garisnya ini wah ini sudah meliuk-liuk artistik gitu dan sudah tidak apa ya tidak steril ya dan memang tampak memang mengamati gitu kalau kita lihat uh, lingkungan sekelilingnya ini sangat-sangat menarik ya garis-garisnya efektif nanti coba kita bandingkan dengan karya mas yang lain misalnya yang ini ya ini uh, bagian yang depannya masih terlalu kosong mas Jan ya uh, masih uh, benar-benar kosong belum berbicara ya masih kosongnya itu masih belum berbicara bandingkan dengan karya masian sendiri wah ini kan sudah enak kan uh, apa efek-efek uh, yang uh, ditampilkan Mas ini sangat-sangat menarik dan bandingkan juga dengan karya Masian yang ini ini goresan-goresan uh, yang ada di jalan ini masih hanya sekedar mengisi isian-isian termasuk ini ya ini uh, hanya sekedar ya digores-gores uh, semacam arsiran hanya untuk mengisi tanpa uh, apa ya tidak menyampaikan karakter tertentu termasuk ini 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 apa ini usuk-usukan di apa di pinggir ini mungkin uh, mungkin apa uh, pepohonan ya ya masih sama dengan ini tetapi kalau yang karya yang ini ini sudah enak sekali uh, kita tahu Meskipun hanya sekilas seperti ini ya Ini tampak zebra cross Dan betul ya mas ya Jadi membuat zebra crossnya tidak dibuat uh, keras sekeras mobil misalnya Kalau dibuat sekeras mobil malah ini menjadi kayak papan-papan ya Tapi karena dibuat dengan uh, intensitas uh, goresan yang tidak sekuat obyek-obyek uh, yang apa ya Yang tiga dimensi gitu Maka uh, tampak enak sekali ya Cuma yang memang belum masih terasa flat, aerial perspektifnya belum terasa. Jadi, masian ini masih antara bentuk yang di depan dengan yang di belakang ini masih sama. Baik goresannya maupun efek yang di, uh, diberikan, ini sama-sama kuat. ya. Mestinya kalau ini belakang ini agak diredam, kok itu akan tampak uh, kejauhan. Uh, sekali lagi ya masiannya, bahwa Garis pun itu bisa untuk membuat aerial perspektif atau perspektif udara Kalau kita lihat linear perspektif, perspektif ada dua kan Linear perspektif, perspektif garisnya sudah tidak ada masalahnya Cuma tinggal aerial perspektif, perspektif udara Jadi hukumnya itu semakin jauh semakin kabur Nah untuk membuat kabur di dalam sketsa itu bisa membuat garis yang lebih tipis misalnya, lebih tidak jelas, tidak sekuat yang ada di depan. Termasuk efek-efek yang diberikan itu juga tidak segelap yang ada di depan. Oh, itu akan menjadi menarik. Tetapi lebih bagaimanapun ya, karya ini sudah memenuhi standar A. Ini sudah sangat artistiknya. Kalau ini ah ini belum ini. Ini masih B dan ini ah ini masih masih B, plus lah. Ini, ini B, ini B, plus ini A. Ini, ini jelas A. Saya baca dulu, teman-teman. Ah, masih sudah di kelas ya. Alhamdulillah, uh, Mbak Maria juga sudah, uh, Mas Miftah sudah, Mas Yan sudah. Oke, okay. nah, teman-teman, uh, kalau... Uh, apa... Uh, kita memainkan garis ya? Garis itu dimainkan... Uh, kuat tidaknya? itu bisa membuat satu ya. Eh, mana objek yang lebih utama atau objek yang berbentuk tiga dimensi ya, semacam mobil ini dengan objek yang dua dimensi seperti garis-garis eh, atau kotak-kotak zebra cross. Ini kan sudah enak kan? Enak. Nah, mestinya yang ada di belakang ini Mas Yan, ini juga dimainkan yang berbeda sehingga yang depan ini nanti akan benar-benar tampak menonjol. Ini kan masih nyatu kan? Coba misalnya pohon ini ini pohon yang di mana pohon yang di depan atau pohon yang di belakang kurang tampak karena apa aerial perspektifnya. Nah tugas yang sama diberikan oleh Mbak Maria Nomi. Uh, kalau kita lihat goresannya ya seperti yang sudah kita lihat di pameran ya Mbak Maria memang goresannya berani ya uh, kuat gitu. Uh, ini bahkan Mbak Maria juga memberikan wet on wet. Ini artistik sekali ini teman-teman. Ini sangat-sangat artistik ini dan bagaimana uh, antara apa bidang yang di depan dengan yang di belakang terus ada apa penyatuan dengan wet on wet ini wah ini kan sangat-sangat artistik gitu Nah sayangnya untuk Mbak Maria ya terutama yang karya ini ini identifikasi bentuknya yang masih kurang. Uh, ini kan maksudnya motor ya. Nah uh, karakter motornya ini masih belum tampak. Masih seperti sepeda. Uh, kalau motor kan bagian sininya ini kan tidak bagian rodanya ya tidak tampak tidak yang yang ini ya ini mungkin tampak sedikit karena di sini ada mesin-mesin kan. Nah ini masih uh, masih seperti sepeda ya masih hafalan-hafalan uh, di dalam membuat motor-motornya. Ini masih lumayan lah ini lumayan. Tapi terutama yang ini ya ini bentuknya kurang teridentifikasi. Bandingkan dengan masjian yang ini ya, ini kan jelas tampak, ini jelas tampak ini bahwa ini adalah motor kan gitu kan. Nah meskipun eh, kita memakai garis-garis spontan, garis-garis yang eh, apa namanya yang tidak harus semuanya dibuat secara eh, secara detail secara realistik, tetapi karakter-karakter eh, eh, objek itu mesti dikenali. Misalnya ini, ini kita sudah mengenali bahwa ini adalah mobil sedan ya. Terus ini adalah mobil kol bukaan yang membawa barang gitu. Nah, tetapi ya bagaimanapun logika itu ya dimainkan ya. Misalnya gini, uh, ini bannya ini kan ada di sini. Ini ban ini terlalu maju, ban ini mestinya nggak kelihatan kan. Ban yang ada ini mestinya nggak kelihatan sedikitnya di sini. Sit, ah gitu kan. Ini kan kelihatan banyak lepas ya. Ya, sekali lagi teman-teman, kita di dalam sketsa tidak harus Benar-benar uh, bentuknya tepat Seperti gambar bentuk ya Tetapi tetap uh, beberapa hal yang Yang apa Yang terlalu jauh ya Karena basisnya tugas-tugas ini kan masih realistik ya uh, Mungkin nanti ada juga sketsa yang tidak realistik ya. Dan Ini juga, ini kan jalan raya ya Jalan raya ini kita lihat Mobil kol bukaannya ini ya Mobil bukaan uh, Barang ini, ini kan menghadap ke sana ya Menghadap ke kanan Terus sedannya ini mungkin ini semacam city car gitu ya, city car uh, menghadap ke kiri. Masuk mobil unggur ungkuran di jalanan gitu, itu tetap aneh ya, tetap perlu kita perhatikan gitu hal-hal seperti itu ya. Nah, Mas Yan, ini bisa belajar dari Mbak Maria untuk aerial perspektifnya. Ini yang saya sebutkan. Coba perhatikan ini Mas Yan. Ini uh, bangunan yang ada di depan ini kuat, sementara yang di belakang ini hanya kesan-kesan. Nah ini bangunan-bangunan uh, ini tampak menjauh, mas, tampak menjadi jauh. Jadi ini aerial perspektifnya uh, jauh lebih berhasil ketimbang karyanya Mas Yan ini. Tetapi karakter bentuknya uh, masih kuat ini, terus uh, spontanitas bentuknya imbang, ya, spontanitas bentuknya imbang keberanian menggarisnya imbang uh, aerial perspektifnya masih uh, bisa kita rasakan di karyanya Mbak Maria terus bentuknya bisa kita uh, apa bisa lebih bisa diidentifikasi dari karyanya Mas Jan kan, gitu ya oke okay, berarti uh, karyanya Mas Yan ini A jelas ini A tadi ya sekali lagi ya ini B ini ayah eh, ini B plus ini B -min ya. Berarti secara keseluruhan apa ya? BA lah ya, BA ya. BA ya, BA ini. Ya. 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 Karena tambahan. Ya, gini aja. Yang ini judulnya apa ya? Ini sejauh. -so. Biar tahu. Ini yang dan nah, saya, saya, saya gini kan aja. Uh, yang nah ini ya, karya satu gitu aja ya. Eh, uh, yang ini ini A ini. Ini A ya. Ini A. Ya. Keseluruhan gitu aja ya. Keseluruhan. Keseluruhan BA. Nah, biar tahu ada yang yang memang sudah dapat A. Keseluruhannya BA. berarti BA yang tinggi. 80. Ini 80 Oke. Oke ini saya kembalikan dulu terus karyanya Mbak Maria Nomi nah ini sekali lagi ini bentuknya ya misalnya mobilnya ini ini mobilnya ini masih mobil apa ya mungkin yang mirip-mirip uh, apa seperti ini secara proporsional ya mobil listriknya keluaran buling itu ya tetapi bentuknya kan enggak seperti ini ya jadi uh, identifikasi bentuk dari karya Mbak Maria Nomi yang masih perlu di aneh ya masih perlu diperkuat lagi uh, ini yang ini ini ba uh, ba Main lah yang ini ini juga sama ini ba ya, ini ba men -Main, Main ya ini ba men eh uh, ini ba BA ya. BA lebih boleh lah. BA plus lah. Jadi keseluruhan BA ya. Keseluruhan BA. Keseluruhan BA. Sama berarti ya. Um, BA yang atas juga. 80. 80. Oke. Okay. Itu karya Mbak Maria dan Mas Yan. Nah, kita nanti akan melihat karya Mas Uji dan juga karya Mas Ahmad Fauzi. Karya Mas Uji itu... Bentar saya baca dulu ya. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fauzi. Mas Congput, selamat malam hadir Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kiki ya. Mas Kiki tadi main gawe sketsa Mas. Mana Mas Kiki? Ya? Uh, sekarang kita lihat karyanya Mas Uce. Uce. Eh, Uce. Eh, salah. Mas Uce tadi di mana ya? Sebentar. Kita lihat Mas Uce itu tadi Uh, ngabari sketsa 5 juga ya sketsa 5 ah ini dia ini sketsa Mas Uje nih ini Mas Uje ya sama berarti ya juga ini enak ini kalau sama gini nih kita bisa mengkomparasi ya nah ini ini Mas Uje ya oke okay. ah uh, nah ini dari segi kebentukan ya dari segi bentuk dari segi uh, komposisi enak ya Mas Uje ya Cara pandangnya, cara mengambil obyeknya ya yang ini ya Ini uh, namun dari segi garis mas Dari segi garis masih belum Oke okay, uh, Kita sudah mulai melihat ini ya potensi keberanian menggaris ya Tetapi belum selancar, belum selincah, belum se-enjoy gitu ya Karya-karya uh, apa garis-garis mas Jan, maupun mbak Naomi Uh, tetapi sebenarnya sudah apa sudah mulai uh, mulai berani ya. sudah apa uh, sudah enak ini misalnya ini garis dengan sekali tarikan ini sudah sudah enak ini garis sekali tarikan. Nah, problem yang paling utama dari karya Mas Uje adalah um, hafalan di dalam mengisi. Nah, contoh misalnya ya, ini uh, jalan ini, ini kan benar-benar di di apa hanya di uh, arsir tanpa memperhatikan uh, di sana itu seperti apa ya. Ini kan cuma hanya isian-isian ya. Coba kita perhatiin ini. Ini hanya isian-isian aja termasuk uh, apa uh, ini ya misalnya. Ini ini uh, daunnya ini. Daunnya ini kan uh, hanya isian-isian lengkung cengkui kecil-kecil kecil-kecil lagi kan. Coba diperhatikan Mas. Kira-kira uh, uh, di Pohonnya itu karakternya seperti apa toh nah, gitu nah, pohon satu dengan yang lain kan berbeda makanya ada tugas eh, ragam pohon itu kan nah itu eh, nanti akan membuat karya ini menjadi lebih artistik terus eh, aerial perspektifnya ini juga kurang ya kurang terasa eh, terbukti apa antara pohon yang di depan ini dengan yang di belakang kurang kurang eh, kurang tampak nah pohonnya ini bisa bisa apa dibuat dengan tekanan-tekan ini apalagi karya yang ini kan kita memakai uh, ini ya mas ya memakai ini ya kita baca ya tugasnya ya kita baca tugas lima ya mas cuci ya tugas lima sebentar kita baca tugas lima uh, ini tugas lima ini mas cuci tugas lima juga kan ini coba perhatikan ya garis di dan wet on wet garis cipratan dan ini cipratannya belum ada wet on wetnya juga belum tampak gitu kan jadi wet on wet wet on wet itu caranya gini mas uh, basahi dulu ya basahi dulu terus anda pakai ini pakai tinta yang uh, encer atau apa tinta kan otomatis sebenarnya sudah encer ya uh, bisa ditambah air juga terus ditempelkan ke tempat yang sudah dibasahi contoh yang paling E, paling tepat untuk wet on wet ya karyanya Mbak Naomi ini. Masian wet on wetnya kurang terasa. Ini wet on wetnya ini. Ini artistik sekali. Nah, Masian e, belum tampak ya, belum tampak. Untuk bentuk sudah bagus ya. Yang ini terutama komposisi bentuk bagus ya. Ini. Memang e, cara melihatnya masih kurang, apa namanya, masih karena e, mengambil mata burung yang sangat jauh. Ya, konsekuensinya bagian-bagian e, sini juga digarap. Ini hilangnya masih belum enak. Ini di sini mestinya ada kesan-kesan hilangnya, ya, sedikit-sedikitnya. Terus yang ini masih e, belum terasa diobservasi ya apa pohon kelapanya ini belum terobservasi. Nah teman-teman begini, ini uh, untuk semuanya ya, untuk semuanya. Kalau ada obyek kuat yang saling bertumpukan, obyek kuat yang saling uh, apa bersinggungan gitu, seperti ini ya. Ini kan ada dua obyek yang satu adalah pohon kelapa, yang lainnya adalah uh, traffic light itu Uh, perlu sangat hati-hati uh, Di dalam membuat Aerial perspektif ya Agar tampak mana yang di depan Mana yang di belakang Atau nah, ini 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 uh, Kebebasannya Sang sketser Sang pelukis kan Di sini Kalau memang ini Aslinya ada di sini ya Pohon kelapa ya Mas, eh, mas Uci ya. Mas Uci kan ini Ya mas Uci uh, Dan di sini ada traffic light Ini nggak harus di sini Kelapanya bisa dipindah mas Bisa bahkan dipindah ke sini ya kalau memang kelapa ini pengen diper, apa, dipertahankan bisa dipindah di sini atau dipindah agak ke sini. Jadi uh, tidak terlalu uh, bertumpukan ya. kalau Tidak terlalu bertumpukan. Kecuali kalau bertumpukannya itu uh, uh, sangat diperhatikan ya. Ini ya, ini kan tumpukannya nggak enak ya. Meskipun di dalam sketsa dimungkinkan ya, tetapi kak contoh ini. Contoh, nah, ini ini uh, bertumpukan yang enak itu karyanya Mas Ian ini. Ini karya Masian yang tumpukannya enak. Ini uh, diper, uh, diperhitungkan. Contoh ini ya. Ah ini kan bertumpukan, tetapi dibuat dulu belakangnya enak. Ya nempel-nempel sedikit nggak masalah, tetapi secara keseluruhan sudah uh, dipertimbangkan bahwa ini adalah obyek yang di depannya sehingga belakangnya tidak uh, tampak itu ada di belakangnya uh, dari segi garis ya, belum belum aerial perspektif, tetapi kalau di Mas ini kan masih apa eh, uh, masih belum dipertimbangkan kan ini eh, uh, ketebrak misalnya ini ini sangat gak enak ini eh, uh, jatuhnya daun ini terus ketabrak eh, uh, apa ketabrak besinya ini besi eh, uh, traffic lightnya ini mestinya diteruskan aja ke sini sedikit gitu Set. nah, ini kan seakan-akan eh, uh, daun kelapa yang takut pada Uh, jaga traffic light kan, kan gitu kan? tiang traffic light kan gitu, gitu nih ya, Mas. Jadi, uh, Mas uh, uji ya perlu memperhatikan. Uh, nah, ini sebenarnya ini kan sudah enak, ini enak, Mas. Uh, saya duga, ya, saya duga ini memang uh, hmm, saya nggak tahu apakah ini melihat langsung obyeknya tuh, atau uh, tidak. Kalau ini, ini enak sekali ya, termasuk uh, bagaimana. Uh, ini, ini perhatikan ini Mas Uji ini ini bagus ini uh, antara jalan ya jalan dengan uh, pelataran rumah itu kan tidak jelas kan uh, hubungannya. Nah ini dibuat seperti ini enak sekali ini. Jadi jalan dan pelataran rumahnya ini ya. termasuk ini ini hilangnya garis ini sangat bagus ya dan kita masih bisa me membuat garis sendiri yang disebut sebagai apa ruang interpretasi itu sangat enak. Tetapi yang ini Mas, ini digaris begini ya. Se digaris seperti ini nih, terasa malah kaku, terasa kaku. Ini lumayan ya dari segi kebentukan, dari segi kebentukan. cuma yang depan ini masih terlalu kosong sehingga diisi oleh arsiran-arsiran eh, yang itu kurang diperhatikan ya. Mungkin di sini kalau ada daun atau ada misalnya Uh, kerikil atau apa kan lebih enak kan kalau ini kan hanya disek sek sek gitu nih, gitu. oke okay. ini belum kita nilai karena dari segi tugas belum memenuhi syarat ya, belum ada cipratan dan wet on wet Jadi ini saya uh, saya komentari begini ya, uh, uh, tambahkan ya, tambahkan uh, cipratan dan uh, tambahkan tag teknik cipratan dan uh, wet on wet ya ga uh, apa baca di bahasa Tak cipratan itu nama lainnya adalah uh, splattering ya, splattering. Tambahkan teknik cipratan atau splattering dan wet on wet gitu. Jadi yang ini belum kita nilai ya. Oke. Okay. Gitu nggih uh, Mas 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 Uci ya, yang ini belum kita nilai. Uh, terus sekarang kita ke Mas Fauzi ya. Mas Fauzi tugas belas bengkel. Nah ini dia. Uh, bengkel. Uh. Ah gini, Mas Fauzi. Uh, sebenarnya tugas bengkel ini uh, fokusnya tidak pada bangunan bengkelnya Tetapi pada presisi mesin-mesinnya Jadi Mas Fauzi tidak dari bengkel, uh, melihat bengkel dari kejauhan Tapi masuk dalam bengkel itu Masuk dalam bengkel itu menangkap, apa namanya uh, Menangkap motor atau mobil mesin mesin motor mesin mobil yang sedang dibongkar yang e, mesin itu kan berbeda ya harus presisi misalnya bagaimana e, besi mesin-mesin yang terbuat dari logam itu e, pating selingkrah gitu ya kalau di bengkel kan nggak rapi ya yang bertemu dengan alat-alat itu kan sangat artistik dan dan tantangannya berbeda ini kan tema-tema yang Rumah ya, yang misalnya perempatan dan sebagainya itu kan memang untuk melatih uh, aerial perspektif, melatih uh, perspektif kegarisan gitu ya. Tetapi untuk bengkel ini lebih ke arah melatih presisi bentuk, ya, presisi bentuk. Karena untuk membuat mesin itu kalau tidak presisi menceng ya, seperti yang uh, tadi ya uh, uh, karyanya Mbak Maria Nomi itu, itu kan. Uh, uh, identifikasi dari bentuk mesinnya itu kan belum terasa. Nah, di dalam tugas bengkel itu uh, lebih ke arah situ ya. Jadi, ini saya kembalikan dulu aja. Saya apa namanya, uh, belum saya nilai ya. Saya, uh, saya komentari aja. Uh, silakan uh, tambahkan uh, situasi uh, bengkel berupa. Uh, kendaraan yang bisa mobil bisa motor kendaraan yang sedang ya, yang sedang dibongkar nah gitu ya silahkan tambahkan situasi uh, bengkel berupa kendaraan yang sedang dibongkar gitu ya Mas Ahmad Fauzi ya yang ini belum saya nilai juga Apakah teman-teman ada lagi yang mengirim Mas sekarang saya baca dulu uh, komentar teman-teman ya eh uh, ya Mas Wahy sudah ya tadi ya Mas Jongpo uh, sudah sudah ya Mas. G ya, Pak belum sempat bikin sekecap. Pulang tegal langsung disambut tugas negara. Oke siap. Ma baru hadir, Pak. Oke Mas Eging. Ya, Mas Icing. Pak saya sudah mengirim tugas 14 Teknik blog. Oke asik ya ini malam ini uh, kita bisa banyak belajar ya. Baik Pak terima kasih. Nanti saya tambahkan. Oke Mas Equis ya sekarang kita ke karyanya Mas Equis di tugas 14 ya tugas 14 nah ini dia saya sudah kangen ini karyanya mas Egis ya mas Egis itu uh, karyanya sangat artistik ini mbak Maria eh mbak Nia ini kapan ini oh, oh ini sudah lama ya Bentar. mbak Nia ini Bentar, kita lihat juga ya Mbak Nia Ini kapan ya Oh dua, dua. oh Dulu ini ya Dulu ya Sudah kita bahas kayaknya Oh iya ini belum sesuai Ini Mbak Nia ya Dulu ya Sekarang Mas Egis ya Mas Egis Nah Ini ya Ini objeknya apa tuh Eh Kombinasi oke, okay, ya. terserah ya. Bebas ya, bentuk positif dan negatif. Oke, okay. nah, oke, okay. ini uh, ya sudah ada unsur bloknya. Ya, sudah ada unsur bloknya, bentuknya artistik. Ya, goresannya mantap, kuat. Unsur bloknya agak ada ya, tetapi sebenarnya belum terlalu, uh, belum terlalu apa ya, belum terlalu esensial ya dari teknik bloknya uh, saya pernah memberikan contoh sebenarnya nanti Mas Agis bisa uh, browsing ya di tugas blok yang uh, atau saya buka sekarang aja ya saya buka sekarang uh, contoh uh, bagaimana tuh teknik blok itu saya saya lihat dulu ya saya coba cari materi yang teknik blok dulu. Itu pernah saya sampaikan itu waktu mengomentari karyanya Mas uh, Mas Ahmad Fauzi Oke, sekarang kita lihat ini. Ah, ini dia. Ah, Eh uh, ini ya, semoga C ini saya hilangkan dulu. Ini teknik bloknya Oke. Okay. Nah ini. Eh. Oke. Nah. Okay. Eh, kok nggak bisa ya? Ini harusnya muncul. Mana ini caranya? Ntar Ya, sekenanya dulu nggih. Uh. Oh. ini harusnya muncul ini. Ya? kok bisa gini ya? Set drop. Oh, uh, capture otomatis. Oh. Uh, Masih oke. Okay. Ah, uh, sih kok nggak keluar ya udah nggak apa-apa wes -apa, ya uh, nggak apa-apa wes -apa, gini dulu aja nah ini uh, kita lihat ya teknik blok semoga ini tampak ya semoga tampak oh, kok rakyat ya saya ikut ya jangan ya eh sorry Enggak oh, muncul ya. Ini apa ya? Bentar. Saya, saya, apa saya gini kan mungkin ya? Aduh. Ini harusnya, yaudah. Mohon maaf, gini aja ya. Kita lihat, apa? Oh ini apa ya? Oh, ini beda ini. Uh, PPT. oke. Okay. Uh, ini harusnya bentar teman-teman ya. Ini harusnya bisa gitu. Apa ini ya? Window ini ya. Mungkin ini ya. Enggak bisa. Se otomatis oh mungkin ini mungkin nah oke okay, oke okay, oke okay, bisa ini ya bisa oke okay, oke okay, oke okay. nah bisa ya ntar eh nih saya dulu tak nah, bisa nah iso nah oke okay, ya nah ini ini contoh-contoh blok jadi gini mas uh, egis ya blok itu ya benar-benar blok ya jadi semacam ini ya semacam apa uh, semacam siluet ya semacam siluet jadi memang yang tampil itu siluetnya nah ini kan blok ya blok jadi dia hanya bentuk ya bentuk satu seperti ya kayak siluet itu uh, ya ini kan blok ya. teknik blok uh, tidak menunjukkan uh, detail-detail kontur-kontur tertentu. Ini teknik blok juga ini, blok putih kan gitu. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas uh, Mas Egis yang ini ya, memang ini sudah ada ya beberapa unsur bloknya seperti ini ya. Tetapi beberapa bagian yang garis-garis ini, ini belum teknik blok ini, masih uh, masih memakai Uh, apa bantuan garis ya jadi kekuatannya adalah kekuatan bloknya itu kekuatan uh, apa uh, istilahnya itu kontur ya kontur uh, dari suatu objek jadi mas egis uh, ya dan teman-teman yang lain mesti nanti bisa membedakan antara satu objek misalnya yang bikin mobil ya ini misalnya tank apa beda nih tank tanknya uh, Inggris atau tanknya Rusia ya dengan tanknya Amerika ah misalnya gitu itu hanya dengan uh, siluetnya hanya dengan uh, konturnya itu akan tampak ah gitu ya jadi ini uh, segi artistiknya jelas a ini Mas Egis sih ya. artistiknya a tetapi ya bloknya masih kurang. Jadi kita nilai aja gini lah ya. Uh, uh, teknik bloknya ya, teknik blok belum uh, atau kurang ya, kurang terasa. Sudah ada beberapa ya, kurang terasa. Gitu aja ya saya belum saya nilai ya, kalau gitu ya, Mas Xis ya. Itu. karyanya sudah artistik tetapi teknik bloknya belum terlalu terasa. Oke, okay, itu kira-kira adakah teman-teman lain yang uh, mengirimkan tugas malam ini? Saya baca dulu ya. Uh, ini ya, 14. Mas Uce, Baik Pak, terima kasih nanti saya... Sudah ya Mas Uji. Mas Pak, salah ya. Baik, nanti saya gantikan. Okay. Oh, berarti tidak perlu garis di bawah. Iya, jadi blok itu benar-benar blok ya. Mak. Kalau apa... Uh, ini kalau kalau lukisan ya lukisan misalnya teman-teman pernah melihat itu kan lukisannya tokoh siapa itu yang hanya teknik blokset di blok blok tapi bloknya kan warna kan warna kalau ini bloknya ya blok sketch saya cuma di track itu tampak apa misalnya ada dua bagian uh, uh, apa tank itu set itu cuma di blok aja terus yang lain di uh, di di blok Eh, apa eh, Bagian yang berbeda, nah, blok itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau sekali lagi ya, saya tunjukkan, ini kalau ini kan, ya, sudah eh, sama. Ini bloknya negatif, kan? Artinya, negatif itu artinya yang ditampakkan adalah kertasnya, putihnya. Kalau ini bloknya, eh, kalau ini positif, ya, artinya yang... Eh, apa Kok keluar ya? Ya harusnya sudah keluar ini. Nah ini bloknya blok positif. Kalau ini bloknya... Uh, ini bloknya blok negatif ya. Jadi yang dikasih tinta adalah uh, background-nya. Kalau ini yang dikasih tinta adalah objeknya. Nah kalau tadi mau membuat tank, ya bagaimana uh, tank-nya itu... Uh, Main blok saja kan gitu Garis tidak signifikan lah Garis ya mungkin bukan berarti Tidak boleh sama sekali ya Kalau tuh ada bantuan ya Ya sedikit saja lah ya Gitu kira-kira teman-teman Adakah teman-teman lain yang membuat Tapi ini sangat-sangat uh, Senang ya saya Karena uh, standarnya sudah, uh, sudah tinggi lah ya Sudah nilai-nilainya Sudah tinggi ya bahkan mungkin Suatu saat kita bisa membuat Pameran khusus sketsa gitu aja sampai gitu kita cari tempat yang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu luas gitu ya e, pameran sketsa gitu kayaknya asik juga itu ya pameran sketsa gitu oke rekan-rekan adakah pertanyaan e, jadi kalau pas kuliah gini kalau memang ada pertanyaan teman-teman boleh menyampaikan e, lewat e, live chat juga boleh menyampaikan boleh telepon juga ya kalau memang teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyakan ya silahkan telepon aja nggak apa-apa eh, atau teman-teman bisa juga japri ya tertulis maupun voice note nah kalau japri atau bertanya di grup boleh ya kalau bisa saya jawab saya jawab langsung kalau nggak bisa saya jawab di pertemuan mendatang oke eh, itu rekan-rekan terima kasih sudah mengikuti eh, kelas ini dan saya sangat senang, ya. Silahkan terus berkarya, dan semoga *Painting Explorer* terus melahirkan seniman-seniman yang kuat, ya. Kuat skillnya, kuat konsepnya, dan kuat mentalnya, gitu kan? Dan pembelajaran ini bagian dari penguatan mental, apalagi dalam pameran. Terima kasih, thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.